Nabi Hizqiyil alaihi salam ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, dahulu ada sebuah daerah bernama Dawardan, terjadi wabah ta'un atau virus di dalamnya. Penduduk daerah tersebut lari atau banyak yang mengungsi darinya dan bertempat tinggal di suatu tempat yang lain. Orang-orang yang tetap berada di wilayah Dawardan tersebut binasa, sedangkan yang lainnya ada yang selamat. Sebagian lagi binasa, sebagian lagi selamat, dan yang mengungsi 100% selamat. Tidak banyak yang meninggal dari kalangan mereka. Dalam bahasa Jawa, menurut orang dahulu itu dinamakan pagebluk, penyakit kematian. Tiap hari penduduk desa pasti mengalami kematian. Setelah wabah ta'un atau virus tersebut diangkat, mereka pun kembali dengan selamat. Orang-orang yang mengungsi kembali ke desa-desa atau daerah mereka sebelumnya. Orang-orang yang selamat yang tetap tinggal di daerah tersebut berkata, sahabat-sahabat kita itu lebih beruntung dari kita. Sekiranya kita lakukan apa yang mereka lakukan, mengungsi, niscaya kita atau keluarga kita akan tetap hidup, karena mungkin keluarga mereka ada yang mati. Seandainya ta'un atau virus ini datang yang kedua kalinya, maka kita akan keluar mengungsi bersama-sama mereka. Setahun kemudian, wabah ta'un atau virus itu tersebut kembali menyerang. Mereka pun mengungsi atau pergi meninggalkan daerah itu. Jumlah mereka saat itu adalah 30 ribu orang. Mereka tinggal di daerah Lembah Afih atau luar dari daerah Dawardan. Kemudian, padahal daerah itu sudah diprediksi daerah yang bersih, daerah yang selamat dari virus. Kemudian mereka dipanggil oleh malaikat dari bawah tanah dan dari atasnya. Mereka pun akhirnya binasa, mati secara seluruhnya. Namun jasad mereka tetap masih utuh. Ada seorang nabi yang bernama Hizqiyil melewati daerah tersebut. Tatkala ia melihat mereka, ia pun berpikir sambil merenggangkan kedua bibir dan jari-jarinya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, apakah kamu ingin agar aku memperlihatkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan kembali mereka? Hizqiyil menjawab, ya. Berfikirnya Hizqiyil tersebut karena merasa takjub atas kekuasaan Allah atas diri mereka. Dikatakan kepada Hizqiyil, wahai Hizqiyil, panggillah mereka. Maka Hizqiyil pun memanggil, datanglah tulang belulang. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu untuk berkumpul. Tiba-tiba tulang belulang tersebut terbang satu sama lain, hingga akhirnya menjadi satu jasad tulang belulang. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, panggillah mereka. Kemudian Hizqiyil memanggilnya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu agar engkau ditutupi dengan daging. Kemudian tulang-tulang yang telah membentuk jasad tersebut ditutup-tutupi dengan daging, darah, dan pakaian yang ia kenakan di saat mereka binasa. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, panggillah lagi. Maka Hizqiyil memanggil lagi, wahai jasad, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu untuk bangkit berdiri. Maka mereka pun semuanya bangkit. Syekh Mansur beranggapan dari Imam Mujahid bahwasanya tatkala mereka dihidupkan kembali, mereka berzikir
subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Kemudian mereka kembali kepada kaum mereka dalam kondisi hidup. Mereka mengetahui bahwa sebelumnya mereka telah mati. Terlihat tanda-tanda kematian di wajah mereka. Kemudian mereka meninggal sesuai dengan ajal yang telah ditentukan kepada mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa jumlah mereka adalah 40 ribu orang. Namun diriwayatkan juga bahwa jumlah mereka ada yang 80 ribu orang. Ada juga pendapat mengatakan 9 ribu orang. Pendapat dari jumhur ulama yang lebih kuat, peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Dari Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya Umar ibn al-Khattab pernah pergi ke Syam. Ketika ia sampai ke daerah Sarag, ia bertemu dengan pemimpin pasukan bernama Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan sahabat-sahabatnya. Mereka menyebutkan kepada Umar bin Khattab bahwa wabah virus penyakit telah menimpa penduduk Syam. Ketika Umar bin Khattab bermusyawarah dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar, maka mereka pun bersilang pendapat antara Umar, orang Muhajirin dan Ansar. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf yang sebelumnya ia tidak hadir karena suatu keperluan. Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku memiliki pengetahuan tentang ini. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di suatu tempat terjadi wabah taun, virus, corona, delta dan lain-lain, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar karena ingin lari darinya. Dan bila kalian mendengar terjadi wabah di suatu tempat, maka janganlah kalian memasuki tempat tersebut." Kemudian Umar memuji Allah lalu beranjak pergi atau tidak jadi masuk ke wilayah Syam yang terkena wabah virus. Kita lanjut kisah Nabi Hizqil. Syekh Muhammad bin Ishaq berkata, "Tidak disebutkan kepada kami berapa lama Hizqil tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala mewafatkannya. Ketika Hizqil wafat, maka orang-orang Bani Israel melupakan janji mereka kepada Allah. Peristiwa-peristiwa besar terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka pun banyak yang menyembah berhala. Di antara patung-patung yang disembah mereka adalah patung yang bernama Ba'i. Lalu kemudian para sahabatku sekalian, Allah mengutus Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Al-Izar bin Harun bin Imran kepada mereka." Syekh Muhammad Ishaq berkata, "Sebagaimana yang ia sebutkan dari Wahab bin Munabbih, kemudian Nabi setelah Ilyas adalah orang yang diberi wasiat olehnya, yaitu Ilyasa bin Akhtub sallallahu alaihi wasallam." Semoga kisah ini menjadi manfaat. Kalau para sahabat yang berkenan untuk meminta kajian nabi-nabi yang lain, monggo di komen. Insyaallah kami akan mengkajinya. Wallahu a'lam bissawab.